Halo sahabat Tata, welcome back ke Tata Project YouTube channel. Lagi sama Reisha. Di depan Reisha ini ada dua produk terbaru dari Tata Project untuk bagian headrest mobil kamu. Nah, pastinya bakal menambah kenyamanan kalian saat kalian lagi berkendara di dalam mobil. Penasaran gak sih ada apa aja? Langsung aja kita unboxing satu persatu. Yang pertama, kita punya premium headrest cushion, sahabat Toto. Sesuai dengan namanya dan juga bentuknya di bagian packaging ini adalah bantalan yang peletakannya ada di bagian headrest kamu. Yang pastinya kalau misalnya kalian berkendara, kalau misalnya lagi pegel kepalanya ya, jadi bisa nyender dan pastinya bakal nyaman banget. Apa sih yang membedakan cushion headrestnya atau projectnya dengan produk yang lain? Langsung aja kita unboxing. Nah, untuk packagingnya juga kelihatan banget ya, mewah. Jadi nggak cuma pakai plastik doang, bahkan di bagian dalamnya itu juga ada spongebond bagnya seperti ini. Jadi yang pastinya bakal melindungi produknya supaya tidak kotor ataupun berdebu. Dan kalian bisa lihat sahabat Toto, ini tuh bentuknya mewah banget. Dan pastinya kalian juga bisa lihat sendiri, itu bahannya suede, jadi benar-benar terlihat mewah. Tapi dia juga halus dan tidak kasar, yang pastinya bakal nyaman banget kalau misalnya kena leher ataupun kena kulit kalian. Dan di bagian belakangnya ini, dia ini adalah bentukannya seperti ini nih sahabat Toto. Jadi nanti bakal dicantolkan ke bagian headrest dan dilengkapi juga dengan karet seperti ini yang jadi pastinya bakal ngegrip kencang di bagian headrest kamu. Dan yang pastinya bantalannya juga empuk banget tuh. Dia bakal bounce back lagi, jadi kalau misalnya amit-amit banget ada guncangan gitu ya di bagian kepala, itu nggak bakal bikin kepala kalian sakit. Dan untuk pilihan warnanya, dia ada tiga nih sahabat Toto. Kalau misalnya Reisha pegang ini adalah warna dark choco brown, tapi kita punya dua pilihan warna lainnya, ada warna twilight gray dan juga ada warna midnight black. Jadi tinggal disesuaikan aja sama warna interior ataupun jok kalian ataupun warna kesukaan kalian. Dan yang kedua, sahabat Toto, ada memory foam neck pillow. Ini adalah produk yang sama-sama bantalan di bagian leher, tapi bentuknya ini berbeda dan juga isian bantalnya pun juga berbeda. Langsung aja ya, kita unboxing. Untuk packagingnya sih sama-sama mewah, dan yang pastinya juga sudah dilengkapi dengan spongebond bag seperti ini. Jadi, dia bakal terjamin bersih, higienis ketika sampai di tempat kalian. Nih, langsung aja ya, kita buka untuk produknya. Wow, bentuknya benar-benar unik banget. Dia bulat tabung seperti ini. Nah, jadi peletakannya nanti bakal ada di belakang sini sahabat Toto. Ketika di dalam mobil di bagian leher, tuh Reisha aja kalau misalnya kayak gini udah nyaman banget karena dia itu bantalnya tidak keras sama sekali, malah empuk. Dan juga di bagian luarnya ini dia bahannya kulit tapi dia tidak panas sama sekali, jadi adem. Dan kalian juga bisa ngeliat di bagian belakangnya ini juga sudah ada karet seperti ini, bahkan ada klipnya juga yang bisa di-adjust karena ini bentuknya itu elastis banget. Nah, dan juga nggak ketinggalan ada resletingnya juga di bagian belakang sini. Jadi kalau misalnya kalian mau cuci untuk sarungnya itu pun juga bisa banget ya sahabat Toto. Dan sahabat Toto juga bisa ngeliat untuk jahitannya bener-bener rapi, bahkan ada motif-motif seperti ini. Jadi keren banget ya sahabat Toto. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, ada tiga pilihan warna. Yang Reisha pegang ini adalah warnanya ash gray, dan juga ada dua pilihan warna lain, ada warna midnight black dan juga ada warna dark choco brown yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan selera kalian. Nah, sekarang kita bakal cobain premium headrest cushion yang udah kita pasangin di mobil kita nih sahabat Toto. Seperti yang kalian tahu juga, ini tuh dia adjustable, jadi kalian bisa sesuaiin dengan bentuk headrest kalian dan kalian tinggal posisiin aja senyaman kalian seperti apa. Dan langsung aja ya, kita bakal rasain ketika kepala juga leher kita menempel di cushion ini, apakah nyaman? Kalau bisa dari sini sih terlihat nyaman ya, jadi tuh kalau misalnya kita pegang pun dia langsung bounce back kembali lagi.
Nah, berasa banget nih sahabat atau bedanya kalau misalnya tanpa bantal ini, kepala kita kan langsung nempel ke bagian jok yang keras ini ya sahabat atau. Tapi kalau misalnya sudah ada bantal di Roto Project ini, feel-nya beda banget karena seperti yang tadi saya bilang, ini tuh bentuknya benar-benar mengikuti bentuk kepala kita, bentuk leher kita, dan juga yang pastinya bahan dari bantal ini empuk banget. Dan yang pastinya dia juga shock breaker, jadi dia nggak bakal berbahaya lah ya kalau misalnya tiba-tiba ada guncangan saat kalian berkendara. Dan juga yang pastinya looks-nya juga terlihat mewah banget karena bahannya dia itu sweat. Ini kita kebetulan pasangin yang warna coklat nih sahabat. Jadi benar-benar dia bikin tampilan mobil interior tetap stylish, tapi dia juga memberikan kenyamanan tambahan di dalam mobil. Dan ini dia sahabat Toto, untuk memory foam neck pillow-nya sudah terpasang di bagian mobil, di bagian headrest-nya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi benar-benar dia itu membuat tampilan interior kalian juga jadi terlihat lebih mewah ya, karena sentuhan bahan kulitnya ini benar-benar terlihat mewah banget. Langsung aja ya, kita experience gimana sih ketika kita sudah menyender di neck pillow-nya Auto Project ini. Nah, tuh. Jadi dia akan memposisikan di bagian leher belakang ini nih sahabat Toto, yang pastinya bakal nyaman banget ketika kalian nyetir, gak harus nunduk seperti ini, itu kan bakal pegel banget ya, kalian butuh senderan. Kalau misalnya gak ada ini, terlalu ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada asus ini, dia bakal support di bagian belakang sini yang pastinya jadi ada penyangganya, tapi tetap nyaman karena dia terbuat dari bahan memory foam seperti ini. Dan juga yang pastinya dia bentuknya ergonomis, mengikuti bentuk dari bentuk kepala kalian. Tuh, seperti ini. Sahabat Toto, dua produk terbaru di Auto Project yang bisa kalian pesan juga. Kalian bisa langsung datangin aja ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Auto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalau misalnya kalian mau langsung megang-megang ini barang-barang ini, langsung main aja ke experience store kita yang cabang-cabangnya ada di sini. Dan juga jangan lupa cek di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli semua e-commerce kita. Dan pastinya harus banget wajib udah follow semua sosial media kita, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk mendapatkan semua update-update terbaru mengenai aksesorisnya Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, and see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.